الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. yang saya kasihi, yang saya hormati pengerusi masjid, seluruhnya ahli jawatan kuasa masjid, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruhnya para jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan juga selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk kita hadir solat secara berjemaah, menunaikan tuntutan fardu ke atas kita semua. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan usaha gigih baginda melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai seorang rasul. Dengan penuh sempurna, Islam itu juga sampai dalam keadaan yang baik kepada kita semua sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua, sihat? Muslimin muslimat semua sihat insya-Allah. Nikmat yang besar Allah kurniakan kepada kita semua, iaitu nikmat hidayah dan juga taufik, petunjuk dan juga kekuatan untuk melakukan ibadah, itu merupakan nikmat yang besar. Sebab tu dalam ayat mukadimah yang saya bacakan sebentar tadi, di dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sekiranya kita menghitung, sekiranya kamu, yakni kita semua, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak mampu. La tuhsuha, kita takkan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Wa innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini disebutkan oleh di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebut summa nabbahu, summa nabbahu, nabbahu ala kasrati ni'amihi alaihim wa ihsanihi ilaihim faqala wa in ta'uddu ni'matallah ila akhir ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua ni atas banyaknya nikmatnya ke atas kita semua ni.
wa ihsanihi, dan juga kasih sayang, enggak, belas kasihan dia terhadap kita semua. Maka Allah SWT berfirman, sekiranya kita menghitung nikmat Allah, tentunya kita tidak akan mampu. Nak katakan kat sini, Allah memberikan peringatan kepada kita semua supaya kita ini mengenangkan ataupun sentiasa ingat bahawasanya nikmat Allah bagi pada kita nikmat yang sangat banyak dan juga besar. Segenap aspek yang Allah bagi kepada kita semua itu adalah nikmat. Sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Ini peringatan bagi Allah SWT dalam ayat surah An-Nahl ayat yang ke-18. Allah ingatkan kita yang Allah bagi nikmat yang besar pada kita. Sehinggalah di penghujung ayat 18 ni Allah nyatakan innallaha la ghafurur rahim, disebutkan oleh Ibnu Jarir, sahibul kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dinyatakan bahawasanya yaqulu innallaha la ghafurun lima kana minkum min taqsirin fi syukri ba'di dzalika idza tubtum wa anabtum ila ta'ati wa ittiba'i mardati rahimun bikum la yu'adzibukum ba'da inabah wa tawbah. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir At-Tabari, disebut ataupun dirakamkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahawasanya Allah menyatakan bahawasanya Allah ini la ghafurur rahim, maha pengampun. Kerana apa? Allah Maha Pengampun. Di sini ayat ini ya, Allah mulakan Allah sebut nikmat, kemudian Allah sebut Allah Maha Pengampun. Kerana apa disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari? Kerana kita ni taksirin fi syukri, kurang dari sudut bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ni. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ni memang tak mampu Allah nyatakan. Nikmat yang begitu banyak bagi kita semua ni Allah sebut kita tak akan mampu. Nak hitung tak mampu dah, apatah lagi kita nak mensyukuri setiap nikmat Allah, kita juga tak mampu. Nak hitung satu persatu dah, kita takkan mampu. Kita tengok tangan kita dah. Semalam lepas saya doa dah, saya tengok tangan saya. Mungkin kita semua pernah rasa perkara yang sama. Tengok tangan ni waktu angkat doa, kalaulah Allah SWT angkat ataupun buang ataupun ambil balik tangan aku, apa yang aku boleh buat? Ini tangan yang Allah bagi ni, sekiranya Allah ambil balik nikmat ya, banyak ibadah yang kita tak boleh laksanakan dengan baik sekiranya tangan ni tak ada. Kita ni manusia, kita tahu akan nikmat itu besar lepas nikmat kita tak ada. Ataupun lepas nikmat tu tak ada, baru kita rasa nikmat tu begitu berharga bagi kita. Tak? Contoh nikmat Allah kurniakan ibu bapa bagi kita. Tak? Ibu bapa yang masih hidup di sana. Waktu hidup ibu bapa kita ni, tak? Rasa kehadiran mereka tu tak sama selepas mereka meninggal dunia. Tak? Lepas meninggal dunia, barulah kita ingat, ya Allah, nah, waktu kecil mak ayah tak begitu susah membesarkan kita ni. Perasaan tu sebenarnya datang selepas kita kehilangan ataupun sebelum. Kita tanya diri kita. Yang rasa-rasa betul-betul nikmat tersebut, nikmat yang besar bagi kita semua, yang itu merupakan ruang untuk kita melakukan ketaatan kepada mereka, bukti kita taat kepada Allah Ta'ala, selepas mereka tidak ada tu rasa betul kehilangan tu. Sama lah nikmat yang lain pun, tangan dan sebagainya, kita rasa betul-betul nikmat itu berharga selepas ia ini tidak ada. Itu normal ataupun kebiasaan manusia begitu. Jadi kita tengok tangan ni, kalau hilang ni macam mana ni? Nak doa lepas ni tak ada tangan dah tak boleh. Nak buat ketaatan, nak sujud, nak letakkan tangan untuk menahan dahi kita yang sedang letak di lantai pun dah susah. Nak buat taat kepada ibu bapa pun dah payah sekiranya dua tangan ni tidak ada. Maka kita tengok balik tangan kita ni berapa banyak
nikmat yang Allah gunakan pada tangan je. Tangan ini saya sebut ataupun kita sebut bersifat umum. Tetapi cuba kita teliti tangan ni. Urat di dalam tangan kita ni berapa banyak yang Allah bagi? Pergerakan sel-sel di dalam tangan ini berapa jumlahnya? Darah yang mengalir ini mempunyai peranan yang tersendiri. Kuku yang ada ni semuanya nikmat Allah. Yang ada peranannya. Bulu rumah yang ada kat tangan ni, subhanallah. Tu Allah sebut kita ni tak mampu nak kira. Itu baru tangan, tuan-tuan dan puan. Kalau tak hitung lagi rambut dan sebagainya, subhanallah, sangat banyak nikmat. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran ini, kita ini kurang ataupun lemah untuk bersyukur dengan nikmat Allah. Tetapi disebutkan kat sini, idza tubtum wa anabtum, sekiranya kita ini bertaubat, wa anabtum, dan kita ini kembali ila ta'ati, untuk melakukan ketaatan kepadanya, wa tiba'i maqadihi, dan diikuti dengan perkara-perkara yang diredai olehnya, rahimun bikum, waktu kaitannya dengan ghafur, pengampun dan juga rahim. Sekiranya kita ini dah tak mampu lah, memang tak mampu untuk menghitung nikmat Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita nak melahirkan rasa syukur pun tak sama dengan apa yang Allah bagi kepada kita semua. Maka ingatlah Allah itu bersifat dengan pengampun. Kita kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah SWT. Sekiranya kita bertaubat, maka di sini Allah janjikan rahimun bikum. Allah itu bersifat dengan maha penyayang. Kasih, pemurah, penyayang bagi kita semua. Walaupun kita tak mampu nak bersyukur, tetapi kita ikuti ataupun kita teruskan dengan melakukan ketaatan, taubat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang, kasih sangat kepada kita semua. La yu'adzibakum ba'da inabatu taubah. Kita ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekiranya kita ini, selepas mana kita ini kembali kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ayat yang sering kali kita dengar, kita baca, yang mempunyai kaitan yang tersendiri. Setiap perkataan-perkataan di dalam Al-Quran, malah setiap huruf itu mempunyai pengertian yang sangat mendalam sekiranya kita benar-benar menghayati ayat suci Al-Quran. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti kamu akan ditambah nikmatnya, nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat sangat pedih. Ibnu Qudamah menyatakan, syukur sebenarnya ialah dengan hati. Syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan dan anggota badan. Syukur yang berasal ataupun datangnya daripada hati akan muncul dalam bentuk ketaatan dan pengabdian oleh segenap anggota badan. Dalam kitab Minhajul Qasidin dinyatakan perkara ini, disebut oleh Ibnu Qudamah. Dengan maksud syukur, tak kala kita merasakan syukur atas nikmat Allah yang lahirnya daripada hati, datangnya daripada hati, maka ianya disebut oleh Ibnu Qudamah akan melahirkan ketaatan. Kalau kita benar-benar bersyukur, dengan maksud sekiranya kita benar-benar bersyukur dengan nikmat Allah, maka ianya melahirkan ketaatan. Itu pun sekiranya syukur itu datang daripada hati kita, benar-benar ikhlas, maka ianya akan melahirkan ketaatan. Sebab tu bila kita tahu tentang bersyukur ni, kita tahu tentang syukur itu, hakikat syukur itu bagaimana dan sebagainya, maka kita kena tahu juga cara untuk melakukan ataupun menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Antara cara untuk kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wataala, yang pertamanya perlu ucapkan banyak perkataan tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam masa yang sama, antara cara untuk kita melakukan
ucapan syukur juga ialah dengan ucapan ataupun lisan ini dengan kita sebut terima kasih. Dalam bahasa Melayu kita sebut terima kasih. Kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan terima kasih itu kepada manusia. Sebab itu tuntutan kita ini selaku makhluk perlu menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan makhluk. Antara salah satu caranya adalah sentiasa merasa mengucapkan syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan imam tadi baca selepas habis baca solat mengucapkan syukur, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Samalah setiap kali kita mendapat nikmat Allah Ta'ala ni, nak paling kurang kita ucap alhamdulillah. Itu yang pertama sekali. Apa-apa yang kita nikmat yang Allah bagi anugerah, perkara yang baru ke perkara yang lama tu, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lebih lagi pada tu, setiap kali dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, saya nasihat bagi diri saya dan juga kalian semua, muslim-muslimat semua, buatlah sujud syukur. Bukan banyak rukunnya. Selain dengan ucapan, sujud syukur, kita letakkan daya kita dekat lantai. Sujud. Bukan susah. Mula dengan niat. Kemudian kita angkat takbir. Allahu Akbar. Niatkan dalam hati. Kita nak melaksanakan tuntutan ibadah. Sujud syukur. Lepas angkat takbir, terus sujud. Waktu sujud tu kita sebut apa-apa rasa, luahan rasa kita bersyukur tu kita luah waktu kita sujud. Sesungguhnya waktu kita sujud itu adalah antara waktu yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Waktu kita sujud, ya Allah, ya Tuhanku, engkau anugerahkan kepada aku anak, engkau anugerahkan kepada aku isteri, apa-apa saja nikmat Allah. Allah, ya Allah, ya Tuhanku, engkau anugerahkan kepada aku motosikal, ya Allah, ya Tuhanku, engkau telah anugerahkan kepada aku kereta, rumah, adik-beradik yang baik, ibu bapa dan sebagainya. Sujud. Tak. Waktu tu kita luah kepada Allah Ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Lepas habis tu kita bangun duduk di atas dulu sujud, kemudian kita bagi salam. Mudah ataupun susah sangat ke tidak? Susah ataupun tak? Senang je sebenarnya. Tetapi ianya merupakan salah satu perkara yang disunatkan setelah mana kita mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Memadai itu bentuk mengucapkan alhamdulillah sebenarnya tidak memadai. Tidak memadai. Semata-mata menggunakan lisan sebenarnya tidak memadai. Sebaiknya dengan perbuatan sujud syukur. Walaupun sekecil-kecil perkara tak. Pahala tak bersyukur, satu pahala sujud syukur kita dapat. Subhanallah tak. Itu saya pesan diri saya dan semua. Tak kena kita mendapat nikmat, jangan lupa ucap tahmid, alhamdulillah, dan jangan lupa kita melakukan sujud syukur. Dengan manusia juga begitu. Tak kala kita ini menerima bantuan daripada manusia, menerima penghargaan daripada manusia, kita dapat ucapan-ucapan yang baik daripada manusia, hadiah daripada manusia dan sebagainya. Jangan semata-mata kita hanya mengucapkan alhamdulillah, ya, betul tuntutan. Tetapi tuntutan yang kedua adalah kita berterima kasih kepada manusia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu tidak bersyukur ataupun tidak mengucapkan, bahasa mudah kita tak ucapkan terima kasih, penghargaan kepada mereka yang memberikan bantuan, memberikan penghargaan kepada kita, bukti yang menunjukkan bahawasanya kamu tidak bersyukur dengan Allah. Ni keterikatan ni. Kalau kita tak berterima kasih kepada manusia, sebenarnya itu dalil atau bukti sebenarnya kita ni bukan orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab tu hubungan dengan manusia kita jaga. Orang bagi sekejap, 10% dia pun cakap terima kasih. Susah, itu bahasa senang. Ataupun jazakumullah khairan jazak, panjang sikit. Dan sebagainya, ungkapan-ungkapan yang baik kepada dia selaku wasilah perantaraan Allah memberikan nikmat kepada kita, ucapkan terima kasih. Dengan cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kita dan sebagainya, ucapkanlah terima kasih. Tak payah bagi duit pun tak apa.
ucapkan terima kasih. Tak? Walaupun kita ni kita tahu kita kurang dari segi kewangan dan sebagainya, ucapkan terima kasih sebenarnya penghargaan yang besar bagi diri dia. Tak? Dan bukti yang menunjukkan bahawasanya kita ini bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, cara untuk bersyukur ialah manfaatkan segala nikmat yang dimiliki untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala, khususnya bagi tubuh dan juga segala nikmat yang lain Allah bagi. Ya. Ha, ini antara dalilnya ataupun antara cara yang terbaik adalah dengan kita mendirikan qiyamul lail. Ha, ini disebut oleh Sahibul Samaha, mantan mufti wilayah. Antara cara untuk kita bersyukur dengan cara kita bangun qiyamul lail. Buktinya apa? Ha, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah di antara Nabi dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Sayyidatina menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang qiyamul lail, sedang berqiyam bangun malam. Maka ditegur oleh Sayyidatina, ditanya oleh Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu ini masih lagi mendirikan qiyamul lail sedangkan kamu ini adalah Nabi, adalah Rasul, pesuruh Allah yang dijamin masuk syurga?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakur?" Adakah aku ini tak? Adakah salah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Tak melakukan ketaatan, berqiyamul lail. Salah ke sekarang kita menjadi hamba yang bersyukur? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dijaminkan syurga, masih lagi ataupun tidak meninggalkan qiyamul lail. Kita ni bagaimana berlaku maksiat? Wahai muslimin muslimat sekalian, dah seringkali melakukan ketaatan. Boleh tengok minggu ni, nak hari ni hari Sabtu, daripada hari Isnin hari Sabtu sampai hari Sabtu, berapa kali kita mendirikan qiyamul lail? Tanya balik diri kita. Adakah sekali, adakah dua kali, ataupun tiap-tiap hari dan sebagainya? Boleh tanya. Tak? Itu cara bersyukur. Yang terbaik adalah mendirikan qiyamul lail ataupun kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Gunakan tubuh kita ini untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tangan kita ini digunakan bekerja kerana Allah Ta'ala. Kaki kita ini melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan mata kita ini melihat perkara-perkara yang baik. Telinga kita ini mendengar perkara-perkara yang baik. Lisan kita ini guna untuk menyampaikan perkara-perkara yang baik, menasihati diri kita, menasihati orang sekeliling. Itu semua saham akhirat kita. Nasihat kepada anak-anak kita, itu semua saham akhirat kita. Yang bukti menunjukkan bahawasanya kita menggunakan tubuh kita ni anugerah Allah Ta'ala, nikmat Allah untuk kebaikan. Kepala, buah fikiran kita dan sebagainya, semuanya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bukti yang kedua, manfaatkan nikmat yang dimiliki untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, bukti kita ni hamba yang bersyukur, kita ni tidak sombong dengan kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Bersyukur pandai. Ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Tapi kadang-kadang kita ni bongkok sombong. Rasakan nikmat yang Allah bagi itu hasil ni daripada kita sendiri. Usaha gigih kita sendiri dapat nikmat tersebut. Sebab tu tuntutan bagi kita. Antara sebab ataupun mengapa kita ini perlu menjadi keperluan bagi kita semua, setiap kali kita mendapat nikmat kita sujud supaya kita ini tak bongkok, tak sombong. Bila kita sujud, kita letakkan dahi tempat yang paling rendah. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk membolehkan kita tergolong dalam kalangan mereka yang tidak sombong dengan nikmat Allah. Sebab itu kita tahu tak, dahi ini tak, mana dia terletak tempat yang paling rendah melainkan lantai. Kita letak, bukti kita ni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu nikmat tu Allah bagi, ya Allah, nikmat yang aku dapat ini sesungguhnya nikmat tersebut daripada-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan aku tertolong dalam kalangan mereka yang bersyukur. Waktu kita sujud, kita sebut sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sombong. Harta, benda, segala benda yang kita miliki,
Tak, jangan kita sombong merasakan itu semua adalah usaha gigih kita. Ha, sebenarnya itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak akhir fikiran. Ya. Cara kita bersyukur juga antara yang lainnya ataupun yang tak akhirnya, ya, ialah dengan kita ini tidak berkira untuk memberi. Ya. Ini konsep berkongsi nikmat dengan orang lain. Ya. Sebab itu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang saya bacakan dalam surah Ibrahim, sekiranya kamu bersyukur, bukti kita bersyukur, kita banyak akan memberi. Dalil kita ni seorang yang bersyukur, kita banyak memberi. Maka Allah sebut, la azidannakum, maka Allah SWT akan tambah. Ini yang kita risau. Tak? Setiap kali pemberian kita itu, pastinya Allah akan mengganjarkan dengan ganjaran pahala khususnya. Allah SWT akan lipat kali gandakan rezeki kita. Ini jangan kita risau. Saya ada satu peristiwa lah yang berlaku pada diri saya sendiri. Ini tuntutan untuk kita ni jangan berkira lah. Terutamanya saya sebut kepada isteri, kepada ibu bapa. Saya lelaki, tuntutan ibu bapa dulu. Ibu bapa, isteri, anak-anak dan kaum terdekat, jangan berkira. Ini tuntutan yang utama. Masyarakat itu lebih luas. Tuntutan utama ibu bapa, isteri, anak-anak dan juga keluarga. Yang terakhirnya adalah masyarakat. 5. Berlaku pada diri saya. Lepas itu saya balik bercuti daripada Mesir itu 2-3 tahun lepas. Mula-mula kahwin biasalah tak? Banyak duit kita habiskan untuk majlis dan sebagainya. Saya tak ada duit dalam poket dah. Tiba-tiba saya tengok isteri saya ni, kasut dia agak teruk lah. Dalam poket saya ada RM40 lah. Ya, RM40. Saya tengok kasut isteri saya teruk sangat. Saya rasa ini kena beli ni tak? Kena beli tak? Sebab antara pakaian dan nafkah yang kita perlu bagi, antaranya pakaian tak? Termasuklah baju, kasut, semua itu adalah nafkah yang kita kena bagi. Saya gunakan RM40 dalam dompet saya, beli, pergi kedai, bawa isteri. Mana duit yang cukup RM40 tu beli sepasang kasut. Saya beli hari itu. Hati juga saya beli. Lepas saya beli tu, duit dah habis ni. Esoknya, kebetulan saya ni nak pergi tengok semua bank-bank saya ni. Bank saya ni ada berapa, ada banyak lah sebelum pergi Mesir. Semuanya banyaknya dah mati. Maksudnya dah expired lah. Dia kan saya tak balik dalam tempoh 6 tahun lah. Maka bank-bank saya tu semua dah expired. Duit-duit dan tu, dia termasuk dalam audit saya. Tak, saya tak ingat dah dia punya cara untuk ambil balik. Tapi ada satu bank ni. Tak, satu bank ni saya pergi. CIMB saya pergi, BSN. Saya ingat lagi BSN. Saya pergi BSN, saya tanya. Saya bawa buku. Zaman dulu punya saya bawa buku. Saya tanya kat BSN, macam mana cara saya nak hidupkan balik buku ni? Dia kata, sekian-sekian step. Sebut satu persatu. Dalam tu dia duit. Tapi encik tu kejap dia. Encik ni ada simpanan yang boleh dikeluarkan sekarang. Dia panggil aku. Saya macam waktu mula-mula buka bank tu, saya ada simpan. Yang mana perkara itu tak termasuk dalam masuk dalam audit. Tak masuk. Itu bank simpanan ataupun BSN sendiri. Dia tanya ada berapa je kak? Ada 400. Boleh keluar sekarang. Kalau encik nak tangan keluar. Kata. Saya bagi 40 pada isteri saya. Saya tak kira dengan isteri saya. Esok Allah bagi 400 balik. Dengan usaha sikit saya pergi bank, saya tanya ada duit ke tak. Kemudian kalau tak ada duit, macam mana kita nak dapatkan duit balik? 400 Allah bagi kejap tu juga bagi. Dengan usaha apa? Usaha kita ni jangan kira dengan isteri kita khususnya. Jangan kira tak. Anak-anak kita tengok sikit dia nak minta barang sebagainya, kita mampu, kita beli. Asalkan perkara tersebut manfaat. Sama juga dengan mak ayah kita. Mak ayah kita begitu juga. Tak kala kita balik pergi rumah mak ayah. Mak ayah kita, kalau kita balik pergi rumah mereka, kalau tak ada mak ayah, mereka yang dekat-dekat dengan mak ayah kita, pergi rumah mereka, jangan tangan kosong tuan-tuan dan puan-puan.
Ada 50 kita keluarkan mereka, ha, bagi hadiah, roti dan sebagainya, bagikan mereka. InsyaAllah Allah lipat gandakan rezeki kita. Saya ni terkesan dengan kata-kata mak ayah saya lah. Waktu saya belajar, mak ayah kata, suka cerita tentang seorang anak yang mereka ni balik pergi rumah, dah bekerja. Balik pergi rumah mak ayah, menghabiskan barang-barang yang ada dekat rumah. Berat. Dah tentulah makan nasi. Gula, habiskan juga. Makanan-makanan, roti-roti yang ada dekat mak ayah kita yang sedang uzur tu, habis anak tak makan. Tapi yang dibawa balik apa? Bawa balik tak ada apa-apa. Yang tahu datang, dalam keadaan mak ayah tengah uzur, bawa balik anak, habiskan semua biskut-biskut, roti-roti yang sepatutnya boleh dimakan dalam tempoh seminggu ataupun dua minggu. Sanggup ataupun tergamak anak buat macam tu. Kita ni dah bekerja, gaji banyak. Paling kurang pun, contohnya 1,500. Takkan tak boleh nak keluarkan RM50 setiap kali balik, kita bagi roti-roti, biskut-biskut, keperluan asas kepada mak ayah. Takkan tak mampu, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam dompet kita boleh tengok setiap kali kita balik tu, berapa banyak duit kita dalam dompet, berapa banyak duit kita dalam bank. Takkan kita tak boleh nak keluarkan sikit untuk mak ayah kita. Mak ayah saya waktu saya belajar, dia pesan macam tu. Kalau tak nak bawa barang pun, dia kata, jangan menghabiskan barang yang ada. Sebab kita tahu mak ayah kita ni mungkin dah pencin, kekurangan di sudut dalam ataupun kewangan. Paling nak, kalau kita ni mampu, hadiahkan macam-macam. Kalau mak ayah kita ni suka, kita tahu mak ayah kita suka apa, setiap kali kita balik, usahakan untuk bagi apa yang dia suka. Itu nak sekurang-kurangnya lah boleh nasihatkan kita, diri kita dan juga anak-anak kita macam tu lah. Supaya kita ini tak berkira, ha, dengan untuk memberikan sumbangan hadiah, terutamanya kepada mak ayah kita, anak isteri kita, anak-anak dan juga kaum keluarga kita. Mudah-mudahan ada sedikit input yang kita dapat dalam pengisian pada pagi ini, tazkirah ataupun peringatan pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya menjadi peringatan bagi diri saya dan juga seluruh mereka yang mendengar pada pagi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah redha dengan pertemuan kita, insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah daku, ilhamkanlah kami supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepada kami dan kepada kedua ibu bapa kami, dan supaya aku ataupun supaya kami tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redha, dan masukkanlah kami semua dalam limpahan rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.